saya akan menerangkan masalah risiko-risiko yang akan timbul pada saat kita melakukan tugas. Saya perlu tekankan mengenai apa yang faktor risiko yang akan timbul. Saya butuh rekan-rekan semua mungkin yang belum paham supaya lebih mengetahui risiko yang akan timbul ya. Tentunya pekerjaan ini boleh selesai apabila kita selamat. Tetapi kalau kecelakaan bisa saja bukan selesai, malah membuat masalah. Jadi apa yang perlu kita siapkan ini, kalau untuk apa supaya jangan terjatuh, siapkan tangga supaya bisa kita pergi kayak macam main-main HP aja. Apakah Bapak mengerti dengan keadaan ini? Jadi kalau kita meeting, pusatkan pikiran, jangan sampai ada yang main-main HP. Ya, itu saja mungkin. Selamat bekerja dan terima kasih. Dalam pekerjaan kita sehari-hari mempunyai risiko. Bahkan sebagian dari pekerjaan berisiko fatal. Hal yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mengenali risiko fatal di area kerja dan menetapkan pengendaliannya. Kalimat yang mudah untuk mengidentifikasi risiko fatal dan menetapkan kontrolnya adalah apa yang bisa membunuh Anda dan apa yang bisa menyelamatkan Anda. Hal-hal yang penting untuk kita lakukan adalah yang pertama, melibatkan karyawan untuk mengenali risiko-risiko fatal pada setiap pekerjaan yang akan dilakukan. Yang kedua, melibatkan karyawan untuk menentukan kontrol pada setiap risiko fatal. Yang ketiga, pastikan setiap kontrol sudah dilakukan. Dan yang keempat, komunikasikan kepada karyawan dan pastikan mereka memahami. Tetap fokus. Bekerja selamat dan salam K3.